Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan pembelian 36 jet tempur Su-35 antara Rusia dan Turki hampir selesai. Turki hampir mencapai kesepakatan dengan Moskow mengenai pembelian pesawat jet tempur Su-35 dan juga co-manufacturing beberapa komponen pesawat buatan Rusia. Sumber pemerintah Ankara pada hari Jumat kemarin mengatakan para pejabat kedua negara sedang mendiskusikan rincian penjualan total 36 jet tempur Su-35 Rusia ke Turki 2 bulan setelah kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke pertunjukan penerbangan International Aviation and Space Salon MAX 2019 di luar Moskow. Sumber lain menambahkan bahwa para pejabat juga membahas kemungkinan keterlibatan Turki dalam produksi beberapa komponen jet tempur, termasuk senjata presisi dan amunisinya. Pada kunjungan ke MAX 2019 pada 27 Agustus lalu, Erdogan diperlihatkan pesawat jet tempur siluman Su-57, jet tempur Su-35, helikopter militer K-52, dan helikopter angkut Mi-38. Segera, Kepala Rostek Rusia Sergei Chemezov mengatakan pihaknya bersedia menjual pesawat superioritas udara Rusia ke Turki jika Ankara menyatakan minatnya. Turki telah berselisih dengan Amerika Serikat setelah Ankara nekat mengakuisisi sistem pertahanan udara rudal S-400 Rusia. AS lantas menangguhkan Ankara dari program pesawat tempur siluman F-35 sebagai reaksi atas pembelian S-400. Washington berpendapat bahwa S-400 tidak kompatibel dengan sistem NATO dan berisiko mengekspos kelemahan F-35. Namun, Turki menekankan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi serta menolak untuk mundur dari kesepakatan yang dibuat dengan Moskow. Sekian informasi untuk kali ini. Silakan beri tanggapan Anda di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.